Oh, dia masukkan dalam tayar. Boleh tak pakai itu? Boleh. Nah, oke teman-teman semua, cukup pakai ini. Ini adalah sejenis cat cair ataupun cairan lem. Jadi nggak perlu ditambal, nggak perlu, sebab nggak ada lubangnya. Jadi kita masukkan cat cair ini, cairan ini ke dalam apa, ke dalam ban. Nah, ini bentuknya, harganya 12 ringgit satu kaleng. Nah, gini caranya, terus kita masukin saja ke dalam ban, ya ikut tempat yang selalu kita pompa. Kita masukkan semua cat cair ataupun cairan lem ini ke dalam ban sampai habis. Nah, kita tekan-tekan, kita pencet saja sampai cat cair ini masuk semua ke dalam ban. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita pompa, kita masukkan angin, otomatis cairan yang di dalam tadi, lem yang di dalam tadi akan masuk ke dalam celah-celah yang bocor. Nah, dipusing terus biar merata cairan tadi, biar merata ke atas ke bawah. Dan usahakan dipompa sampai benar-benar kenceng ya, biar cairan tadi biar masuk ke dalam lubang yang kecil-kecil yang halus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cek. Kita cek pakai air busa. Nah, tadi di sini tempat yang bocor tadi. Nah, enggak ada. Sekarang udah enggak bocor. Nah, oke, sekarang sudah aman. Mungkin tua sempat 3-4 hari mandi. Oke, memang udah nggak ada yang bocor, sudah aman. Oke, kita tutup pantelnya. Nah, oke, siap, selesai. Nah, oke teman-teman semua, ini adalah keadaan seminggu setelah saya tambal pakai cairan lem tadi. Nah, oke, seminggu ini memang nggak bocor, memang masih kenceng seperti sedia kala. Nah, oke, berhasil. Jadi ban ini memang sering kempes, cuman nggak ada lubangnya, jadi terpaksa pakai cat cair. Oke. Terima kasih, jumpa lagi, dadah.